Ha, inilah dia antara hobi yang mana wanita tak faham kenapa lelaki suka sangat dengan hobi ini. Hari ini saya berada di Regina Mall Port Dickson di mana saya terpanggil untuk merungkai apakah keseronokan dengan kereta AE ini. So, jom kita tanya beberapa orang penggemar kereta AE ini. Hari ini kita dapat tengok lebih kurang 700 ke 800 kereta yang unik, yang menarik dan ada juga kereta yang kita tak pernah tengok pun lagi. AE 101 tahun 93, enjin Blacktop 6-speed. Kereta ni saya memang beli pun dah dapat Blacktop. Saya masih minat AE 101 juga, so sebab tu saya beli lagi biji ni. Lepas tu ada juga repair-repair macam barang bawah dia punya apa, bushing semua tukar. So saya mekanik, so yang macam barang kecil-kecil semua saya buat sendirilah. Hati kena kental lah, jangan duit sayang duit lah. Kalau kereta nak lawa, jangan sayang duit. Kriteria yang macam mana cari untuk dijadikan pemenang hari ini? Kalau ikut saya mestilah full accessory, kebersihan paling utama, full spec. Kalau anda kata dia main performance tu, kita nak tengok apa barang performance yang cuba tonjolkan kepada kita untuk kita tengok dan menilai, dan untuk tatapan mata orang pengunjung lah. Kita dah buat restoration 100% daripada engine dan juga interior. Kebanyakannya saya ambil barang brand Hakka Japan. Aksesori saja. Dekat RM35,000. Abang ada tak tips dekat orang luar sana macam mana dia nak gayakan kereta? Yang paling utamanya ialah minat. Kita ada minat dan juga ada semua berdapatan lebih untuk buat kereta kan. Jadi kalau ada minat, hati kental, memang boleh dapatlah sini kan. Masing-masing dia lah, sebab dia pun tinggal laku abang-abang tengah dalam plan nak buat mana yang besar dengan adik-adik nama apa saya. Perasaan abang berada di sini hari ni? Dia enjoy sebab apa, dapat jumpa kawan lama, lepas tu kawan baru. Adik dah tulis nama tu? Juga yang kita baru nak kenal. So nampak lah Ahmad Ikhwan, ada orang lama, ada orang baru. Ada nampak ramai lah dah naik. Ini mungkin ramai yang tak tahulah model-model kereta ni. Ada yang wagon touring, ada yang USDM, MDM, JDM, ada juga ada modifikasi di segi aksesori, Yakuza pun ada. Banyak lagi lah kalau saya nak sebutkan. Ramai yang tak tahu yang model-model orang kata rare lah daripada Jepun. Pada satu ketiga dulu, model-model ni memang ada permintaan yang tinggi lah. Jadi sekarang dah ramai yang minat dan harga kereta ni sekarang pun agak tinggi lah. Ada yang sampai RM25,000 sebab barang-barang dia dah makin sukar untuk didapati di Malaysia. Kat Jepun sekali pun. Yang untuk model ni dah tak banyak masuk afkat. Sebab dekat sana pun dah tak ada lah. Dah sukar nak jumpa lah. Kalau ada pun mungkin bukan dari segi kategori enjin yang 20 bar dari top lah. Okey guys, kita dah berada di penghujung rancangan. Kita jumpa lagi bersama saya Nurul Farisha, Pesona Negeri. Assalamualaikum. Bye-bye.